Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Takrowi Mandang Wong akan mengajak sahabat semuanya ya untuk panen yang namanya kemungkus. Maaf ini banyak semutnya ya. Nah, kemungkus macam ini. Nah, ini kemungkus ini pada saat kali ini memang sudah musim panen ya. Jadi sudah saatnya di petik ini ya. Tuh. Ini kebetulan saya pohon saya itu ada yang patah dahan rambatannya atau yang tempat untuk merambat itu ada yang patah, jadi jatuh ke tanah. Tapi lumayan lebat itu. Oke, dan kemungkus di tempat saya ini tidak punya banyak sih, cuma sekitar 6 pohon ya. Sebetulnya kalau punya banyak ini lumayan sekali buat dipanennya juga dapat banyak, karena ini kita rambatkan di pohon-pohon yang sekiranya untuk pelindung. Itu kan kalau tidak ditanamin kemungkus kan tidak berbuah, tidak panen. Tapi kalau ditanamin semacam ini ya kemungkus, maka akhirnya panen. Dan ini ada yang di pohon nangka sangat tinggi. Untuk memetiknya juga harus memanjat, lihat itu terlalu tinggi. Tapi lumayan ini, kira-kira kalau basah itu 10 kilo ya juga dapat ini. Nah, seandainya ini para sahabat semuanya kok menanam, kemudian tiap pelindung ditanami, kalau kita punya 100 atau 1000 pohon sudah lumayan. Padahal harga komoditas kemungkus saat ini cukup lumayan, yaitu harga keringnya itu sekitar 200.000. Kita kalikan saja berapa kilo kita dapat gitu. Maka meskipun agak sulit untuk menanam, karena menanam kemungkus itu ada dua model, yaitu dengan cara menanam sulur dan juga apa itu namanya sokolnya, itu yang petik dari pohon itu. Tapi kalau sudah tumbuh besar macam ini dan berbuah, di samping cara panennya mudah, juga harganya yang cukup tinggi. Jadi kali ini saya memanen satu pohon saja, tidak selesai. Karena apa? Ya karena memang ternyata memetik kemungkus itu tidak semudah memetik kopi, karena harus panjat, harus cari tempat yang enak untuk pegangan dan lain-lain. Tapi nanti kesusahan ataupun kesulitan dalam hal menangani ini akan terbayarkan dengan hasil jika lo sudah kering dan dijual dengan harga yang cukup lumayan untuk menopang kehidupan kita. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.